apa tidurnya, Pak? Ini anaknya siapa? Saya. Bener. Gimana? Oh iya. Minyak Pak Ganjar. Wah. Oh dia lagi. Oh pindah. Dan yuk. Assalamualaikum Pak Ganjar. Gimana Sobo, seperti apa? Tapi banyak ngobrol tentang kondisi keseharian ya, karena tadi Pak Ustadz yang saya tempati, sehingga beliau bercerita soal kondisi masyarakat yang ada di sekitarnya, soal kemahan. Tapi kalau yang di sana ada satu lagi, satu tokoh Ustadz juga, yang santri-santrinya itu ternyata dari banyak tempat di luar Wonosobo, bahkan dari luar Jawa, yang intinya mereka dulu, ya mohon maaf istilahnya, orang yang punya masalah terus kemudian masuk ke sini, lebih pada cerita-cerita aktivitas sosial yang disampaikan. Menarik sih, selalu ada yang apa ya, luapan-luapan emosi, kalau gembira diekspresikan gembira, kalau protes diekspresikan protes gitu. Selalu menyenangkan lah kalau tidur di rumah penduduk. Jamuannya apa tadi Pak? Kenapa? Jamuannya singkong rebus. Singkong rebus ada tempe kemul lah ini. Kalau tempe kemul. Kaswono Sobo. Tempe kemul, singkong rebus, kopi. Jadi kalau biasanya suasana jam segini dingin ya. Biasanya tapi hari ini agak tidak terlalu dingin.